cinta sama aku. Belajar masaknya dari restoran Good Seafood. Aku bongkar semuanya. Bongkar aja. Status lo masih sebagai istri gue. Jadi apa yang jadi urusan lo, itu masih urusan gue juga. Gue gak boleh ngianatin Kak Dennis. Semua yang gue milikin, cuma buat Kak Dennis. Apalagi lo tentang lagi, lo bakal dicerain kan sama dia. Jadi gue sama Dennis bisa bersatu deh. Tentunya kalian pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Bidadari Surgamu. Dan di sini terlihat ya Sakinah bertanya kepada Dennis apakah dia mencintai Sakinah. Dan di sini sepertinya Dennis pun agak malu-malu juga ya dan agak takut juga mau mengungkapkan hal itu kepada Sakinah. Ya karena hari perceraian mereka sudah hampir di depan mata. Kemudian bagaimanakah dengan Namirah ya? Di sini Namirah yang sudah menikah dengan Andrew malah enggak mau disentuh sama si Andrew. Dia malah masih berharap kepada si Dennis, aneh banget kan? Nah tentunya kalian pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Bidadari Surgamu. Simak terus bersama Shiva Family. Terima kasih.